restui hubungan Fuji dan El Rumi, Maya Estianti dan Haji Faisal bertemu. Kabar terkini, publik sedang gencar-gencarnya menjodohkan Fujianti Utami Putri dengan Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi. Setelah ramainya perjodohan tersebut, sejoli tersebut disebut telah mendapatkan restu dari masing-masing orang tuanya. Maya Estianti dan Haji Faisal dikabarkan telah bertemu. Dalam unggahan dikenal YouTube tersebut menuliskan narasi sebagai berikut. Hari ini resmi direstui Fuji dan El Rumi, inilah detik-detik pertemuan Haji Faisal dan Maya Estianti. Alhamdulillah Haji Faisal dan Maya resmi restui hubungan Fuji dan El Rumi. Hingga kini video ini telah ditayangkan lebih dari 26.000 kali dan mendapatkan puluhan komentar dari warganet. Dalam komentarnya tak sedikit warganet yang mempercayai klaim yang ditulis oleh pengunggah video ini. Bahkan halayak juga turut mendoakan sejoli tersebut agar langgeng. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metrosuara.com, klaim Maya Estianti bertemu Haji Faisal hingga keduanya telah memberikan restu kepada Fuji dan El Rumi adalah tidak benar. Faktanya dalam video berdurasi 3 menit 2 detik ini sama sekali tidak berisi mengenai uraian dan penjelasan terkait klaim yang ditulis oleh pengunggah video. Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang digabung menjadi satu. Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan sebuah narasi terkait ramainya kabar perjodohan adik Bibi Ardiansyah dengan putra kedua Ahmad Dhani. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar pertemuan Maya Estianti dan Haji Faisal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klaim Maya Estianti bertemu dengan Haji Faisal setelah sepakat memberikan restu terhadap hubungan Fuji dan El adalah keliru. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks kategori konten menyesatkan. Marsha Arwan buka suara soal perjodohan El Rumi dan Fuji. Marsha Arwan akhirnya buka suara karena perjodohan El Rumi dan Fuji yang semakin gencar dilakukan netizen. Perjodohan El dan Fuji nampaknya sudah semakin serius dilakukan oleh netizen. Hal ini terbukti karena perjodohan tersebut diketahui oleh banyak orang, selebriti bahkan mantan pacar El. Marsha Arwan mendapatkan banyak sekali komentar di akun Instagram pribadinya mengenai aksi netizen yang menjodohkan mantannya dengan mantan Thoriq Halilintar. Seperti apa sih tanggapan Marsha Arwan mengenai perjodohan antara El Rumi dan Fujian yang sedang heboh di media sosial? Marsha Arwan dan El Rumi menjalin kisah asmara mereka selama 5 tahun lamanya. Pasangan yang putus pada tahun 2019 lalu ini juga sempat dinobatkan sebagai relationship goals ala selebriti. Pasalnya Marsha Arwan dengan sabar menanti sekaligus menunggu El Rumi yang harus berkuliah di luar negeri. Sebuah video juga sempat beredar, Marsha Arwan membantu El Rumi membersihkan rumah dengan mencuci piring saat El Rumi sedang belajar di luar negeri. Bukan cuma Marsha Arwan saja, El Rumi juga terang-terangan memberikan dukungan pada pacarnya saat itu yang fokus mengejar karir. Selama El Rumi berada di luar negeri, Marsha Arwan sering ketangkap kamera sedang jalan dengan ibunda El Rumi, yakni Maya Estianti. Pernah jadi couple goals? Seperti apa sih komentar Marsha Arwan terhadap mantannya yang kini dijodohkan orang lain? Perjodohan El Rumi dan Fuji.
Bermula saat keduanya melakukan beberapa interaksi yang memikat hati netizen di acara media kelas 2. Marisha Arwan selaku mantan pacar El Rumi mengaku bahwa dirinya mengetahui perjodohan ini karena banyak netizen yang berkomentar di Instagramnya. Jodoh-jodohin, ya gak tahu. Aku sih gak tahu ya, aku cuma pernah sekelibat baca sedikit komentarnya, kata Marisha Arwan saat ditanya awak media pada Jumat. Marisha Arwan meneruskan, aku gak tahu menahu soal mereka berdua, aku udah gak pernah ketemu juga. Mengaku gak pernah ketemu lagi dengan mantan pacar, Marisha Arwan mendoakan yang terbaik untuk El Rumi dan Fuji. Jadi udah gak tahu dan yang terbaik aja buat mereka berdua, lanjutnya. Meskipun mendoakan yang terbaik untuk sang mantan pacar, namun Marisha Arwan mengatakan hal ini sudah biasa terjadi di industri hiburan. Perjodohan yang dilakukan netizen karena interaksi para artis bukan hal aneh yang bikin Marisha merasa terkejut. Itu udah biasalah, itu konsekuensi kita sebagai publik figur. Pastinya, orang ada yang pingin nge-ship kita sama siapa, jadi ya diterima aja, imbuhnya. Namun Marisha Arwan memohon pada netizen untuk enggak mengganggu baik dirinya ataupun orang yang sedang dijodohkan. Marisha Arwan mengatakan, tapi kalau sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu, gitu. Saat ini Marisha Arwan mengatakan hubungannya dengan El Rumi dalam kondisi baik-baik saja. Meskipun sudah enggak pernah ketemu lagi, namun dirinya tetap menjalin hubungan baik dengan sang mantan pacar. Pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok, kata Marisha. Jadi kalau emang ngelihat yang kayak gitu, El Rumi dijodoh-jodohkan, ya aku support aja, tutupnya.